Bagus, overall game tadi dua game masih lagi menanti tiga mata di Manjung, so komen coach. Syukur alhamdulillah dengan keputusan yang kami terima petang ini. Kami sangat hampir untuk mendapatkan tiga mata, tapi dihukum dengan satu lagi kelalaian di minit terakhir yang mungkin pemain lupa aku bila ni ada VAR. Dan hari ini tiga penalti dijaringkan. Walau bagaimanapun kredit pada pemain, mereka berusaha sehingga ke tahap tersebut. Walaupun kita tahu semua orang tidak menyukainya dalam keputusan seri, tetapi adalah lebih baik seandainya kita tidak tewas. Dan kita sebenarnya hampir sangat-sangat untuk membawa tiga mata untuk pada pantang ini. Tapi segala perancangan kita sebenarnya seperti mana saya katakan, kalau dilihat daripada on paper memang kita tidak setaraf dengan pasukan lawan. Tetapi para pemain menunjukkan komitmen yang tinggi, dan juga selepas ketiadaan Azfar akibat kecederaan di separuh masa pertama, di separuh masa kedua kita agak tempang sedikit walaupun kita bermula dengan baik dalam kedua-dua perlawanan. Cumanya mungkin faktor sekali lagi fokus menjadikan sesuatu yang perkara yang harus saya perkemaskan nanti. Selain daripada fokus coach, macam coach kata tadi, hampir-hampir dan hampir di tiga mata dan akhirnya dikecewakan macam minit-minit akhir ini coach. Apa yang perlu dibuat ini? Aspek yang perlu adalah kita tak perlu nak commit sebenarnya last minute ni. Sebenarnya bila ada VAR ni, kita harus faham VAR memberi satu perkara yang positif kepada pasukan lawan yang pandai bijak menggunakan peluang. Sebaliknya kepada pasukan yang gagal mengeluarkan bola ataupun memberikan satu tekanan yang seandainya kita lihat sebagai soft penalti, tetapi seandainya ia keputusan pengadil, kita harus terima. Dan di sinilah saya perlu memperingatkan barisan pemain muda-muda saya. Shiwan masih lagi 24 tahun, 23 tahun macam tu. Tapi beliau harus menilai, dan pemain lain juga memberikan semangat kepada beliau untuk perlawanan yang akan datang. Kerana hanya dipisahkan dengan saya rasa 3 minit. Dan kecewa, memang kecewa. Tak ada siapa yang seronok dengan seri. Kan? Tapi untuk pemain saya, saya gembira dengan aksi mereka yang walaupun tak semua menyukainya di sini, tetapi sesiapa yang beraksi di sini mengetahuinya. Dan kita perlu buat kerja rumah terlalu banyak. Pada selepas ini kita bertemu dengan pasukan yang lebih kuat. So, coach, siapa sangka Perak ketika ini, kalau menang tadi mungkin lagi atas. Ketika ini, as for now, coach, top 6. So, coach melihat kedudukan itu? Masih lagi jauh dan kita baru habis 12 perlawanan daripada pasukan-pasukan lain. Saya masih lagi mengatakan kita perlu bekerja lebih keras lagi untuk berada di tempat ini, atau kalau nak mengekalkan keadaan sedemikian, dan dalam masa sama cuba menempatkan seberapa segera dengan pasukan-pasukan yang berada di atas supaya tidak terlalu jauh ditinggalkan. Kerana perlawanan-perlawanan malam ini esok akan memperlihatkan jarak pasukan-pasukan yang berada di bawah contohnya. Dan jadi sekiranya berlaku, kita agak rugi kalau kita melepaskan tiga mata malam petang ni. Tetapi kehendak Allah lebih pasti, dan saya menerimanya. Kita tahu coach Perak ada dua perlawanan penting selepas ini, PDRM. Kita tahu sering mengecewakan pasukan-pasukan yang digelar pilihan ini, ya. Dan juga selepas itu JDT kalau tak salah saya coach, ya. Ada kemungkinan dengan squad yang ada untuk rotation. Saya sebenarnya kehilangan kemungkinan Azfar kehilangan lagi untuk minggu depan. Sebelum ini saya kehilangan Arash Rashid, dua pemain tonggak utama saya. Dan dalam masa sama juga kemungkinan ketiadaan Haziq apabila bertemu dengan JDT. Jadi segala perancangan-perancangan kita ini terpaksa menggunakan pemain yang sedia ada, dan ditambah dengan pemain para bawah 23 tahun sahaja. Sungguh pun begitu, terpaksa kita menggunakan apa yang ada, dan saya rasa ini peluang untuk pemain semua. Dan Liga Super satu liga yang cukup tinggi, seandainya mereka ingin menempatkan diri mereka dalam kancah bola sepak Malaysia, seharusnya mereka menggunakan peluang yang disediakan oleh saya dengan syarat perlu bekerja keras. Azfar ingin apa coach kalau boleh update? Hamstring kalau tak salah. First yang minit pertama yang dia lari tu yang mengakibatkan dia terasa sedikit tight, dan kita tak berani untuk menanggung risiko kerana kita nak perlukan dia dalam perlawanan berikutnya. Dan disebabkan itu saya buat keputusan untuk keluarkan dalam separuh masa pertama. Dan Zack juga sebenarnya saya tak berani untuk memperjudikan beliau hari ini kerana masih lagi dalam orang kata apa, luka muda kan, takut koyak balik lagi. Tiga cerita susah kita nak. Kita ada pemain yang terhad. Jadi semangat dia tinggi, dia
kata dia boleh beraksi, dan saya berikan peluang pada untuk 30 minit permainan yang terakhir. Sekali lagi saya katakan di sini, Faraz untuk 3 mata yang tak dapat. Saya mengharapkan dapat beraksi minggu depan, tetapi sekiranya tidak berapa beraksi, dan JDT adalah peluang yang terakhir untuk saya perkemaskan dia. Penimpulan terus dengan skuad yang ada untuk 2 game penting? Sudah pasti, kita ada limited players, kita cuma ada 22 pemain sahaja dalam senarai ketika ini untuk meneruskan permainan liga kita, dan ditambah dengan pemain skuad baru 3 tahun. Jadi kita amat terhad pemain, dan tapi bagi saya okey. Cumanya pemain harus faham dengan permintaan, demand dalam Liga Super. Itu saja. Last episode, sumbangan foreign player pada petang ini. Kita tak dapat beraksi dengan seperti mana terdahulu. Saya rasa Sabah lebih kita mendominasi permainan. Hari ini saya melihat Terengganu selepas mereka ketinggalan, mereka berada di hadapan kami, sentiasa berada di hadapan kami. Dan disebabkan itu, kami agak tertekan, sentiasa dalam keadaan tertekan. Dan alhamdulillah, tekanan-tekanan yang dilalui, kami mampu melaluinya. Dan kalau dilihat dua jaringan petang ni, sebenar-benarnya kita sedekah. Okay, terima kasih banyak. Baik, sama.